Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua nih, di Raju Sans nih cuy. Nah oke guys, jadi seperti biasa kita bakalan belanja, belanja, belanja gitu guys. Oke, jadi buat kalian yang baru gabung di channel gua, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan diikutin terus video-video gua selanjutnya. Dinyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan kalau ada video-video baru dari gua nih cuy. Oke, jadi hari ini tuh gua pengen beli di tokonya Kandang Cana guys ya. Kandang Cana 2, bisa kalian nanti lihat nih, link tokonya tuh ada di kolom komentar, udah gua sematkan, tinggal kalian klik aja nanti diarahin ke tokonya gitu guys. Oke, jadi di sini tuh gua bakalan ngebeli, lebih tepatnya sih ngeborong kayaknya ya, karena gua beli 4 ekor Red Maru, karena kita udah tahu nih Red Marunya dia tuh cakep-cakep banget ya kan, apalagi yang baritonya juga tuh benar-benar barito guys. Oke, ada 4 Red Maru, terus 4 Stewarti sama 4 Asiatica guys. Nah, jadi kayak gimana nanti cananya kayak gimana nih, bentukan ikannya, jadi ditonton sampai habis, di subscribe dulu biar kalian nggak ketinggalan kalau ada video-video baru dari gua gitu cuy. Ini gua udah habis kan, karena harga saat per ekornya itu yang Red Maru itu kan 25.000 ya, di ukuran 3-5 cm. Kalau yang Stewartinya itu 24.000-an kalau nggak salah, itu yang 5, nanti bisa lu lihat sendiri tokonya. Kalau Asiatikanya itu gua beli di harga ya 18-an kayaknya. Oke, jadi pokoknya gua itu habis sampai 250.000 guys. Jadi kayak gitu, mau langsung kita cek aja kayak gimana ikannya. Barangnya juga udah sampai hari ini, jadi ditonton sampai habis, nanti tuh kalian lihat sendirilah kayak gimana Red Marunya, lu lihat merah apa enggak gitu guys, terus lihat Stewartinya juga sama Asiatikanya. Oke, jadi mungkin gitu aja, langsung kita unboxing daripada kita kelamaan nih, yang bayangkan bacot nih kita ngobrol-ngobrol. Dan thank you juga nih yang udah nge-subscribe, ditunggu nanti giveaway-nya. Diikutin aja nih channel gua, dinyalain loncengnya, pokoknya jangan sampai ketinggalan. Ih, mantep banget nih, udah 40.000 subscriber, gokil. Thank you semuanya. Langsung aja kita unboxing, let's go. Oke guys, jadi ini barangnya udah sampai nih guys. Jadi gua beli di Kandang Cana itu, gua ngeborong cana Asiatica. Asiatica itu 4 ekor. Terus apalagi namanya? Nih guys, barangnya udah sampai di rumah gua. 4 ekor Red Maru, 4 ekor sama Stewarti 4 ekor guys. Jadi ada 12 ekor. Ini gua udah nyampe nih barangnya nih, rencana dari Jawa Tengah guys. Oke, jadi mau langsung kita nah oke guys, jadi ini dia, ada 4 plastik nih, 4 bungkusan, ada 4 masing-masing 4 ikan ya guys ya. Ada dua-dua ada tuh, ada Stewarti, jadi Stewarti 4, Red Maru 4 sama Asiatica 4 juga guys. Jadi nanti buat kalian yang mau ikutan di silakan, linknya ada di kolom komentar, udah gua sematkan, tinggal kalian klik aja nanti diarahin ke tokonya guys gitu cuy. Ini alhamdulillah ikannya hidup semua guys. Kita habis 200.000-an buat beli yang varian-varian red ini nih. Tapi emang bagus-bagus banget tuh, lu bisa lihat sendiri. Tuh, yang strip-strip merahnya ya kan. Beh. Ada Stewartinya juga. Nah, ini langsung kita pengen taruh ke solitar aja ya, biar lebih jelasnya tuh kayak gimana. Makanya ditonton sampai habis biar kalian tuh bisa ngeliat dengan betul nih, sampai habis nih cananya tuh kayak gimana aja. Jadi jangan lupa di subscribe dulu, dinyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian tuh, lu bisa lihat sendiri kan. Red Marunya tuh di harga 25.000-an guys, ukuran 3-4 cm tuh. Wah, cakep banget, merah-merah banget nih tuh. Wah, pokoknya nagih dah, bikin nagih beli di sini, di toko sini guys. Oke, jadi mau langsung kita taruh ke soliter aja biar lebih jelasnya tuh kayak gimana.
Nah, jadi yang pertama itu kita masukin yang enaknya apa dulu ya guys ya. Gimana? Komen dong, coba dong enaknya apa dulu. Ntar guys, ini susah banget nih ngebukanya. Tuh lu bisa lihat sendiri tuh dari kacanya tuh. Ini kita ngebuka yang maru dulu ya. Kita bisa kalian lihat sendiri. Nah, itu dia red marunya. Warnanya merah banget cuy, asli tuh tuh tuh, tuh lu lihat yang sebelah kiri tuh. Merah banget tuh, merah-merah badannya. Pokoknya the best ini. Sampai terang banget merahnya gitu. Yang red barutonya juga gue beli di toko ini juga udah lumayan gede nih. Cepet juga ya kan, karena kita ngepusnya pakai cacing tanah. Jadi biar cepet gede aja gitu. Oke, selanjutnya itu kita bakalan apa ngebuka stewarti guys. Jadi ini gue nggak buka semuanya, buat perwakilan aja. Buat perwakilan ini aja guys. Jadi kayak dari red maru nih udah kita keluarin, terus stewarti dan baru nanti ke asiatica guys. Nah itu stewartinya 2 ekor juga kita taruh sini. Ini nanti bakalan gua digabungin di ikan-ikan di akuarium sebelah tuh ada. Itu khusus buat yang bocil-bocil ya guys ya. Jadi kita campurin aja biar juga mereka tuh beradaptasinya bareng-bareng. Biar nanti sampai gedenya tuh nggak berantem kalau bareng-bareng guys. Tapi kalau misalnya emang kalian buat diproses, diprogres gitu ya, harus diinginin lah, single tank lah. Oke, pokoknya dipantau aja dulu sampai habis, jangan kemana-mana, jangan di skip iklannya karena kita bakalan ngebeli-beli cana yang bagus-bagus lagi di Shopee ya. Jadi ditonton sampai habis, jangan di skip iklannya, ditonton sampai habis iklannya. Oh kayak gini cuy, nanti nih satu lagi kita gua ngeluarin yang apa namanya tuh cana red maru lagi deh. Biar lebih banyak aja gitu, biar rame ya kan ikannya di sininya nih kelihatannya. Tuh merah lagi. Wah, pokoknya mantap banget asli. Kalau kata dia sih ini iya sih yellow centaur apa gitu. Red maru. Apa jadi yellow centaur nih kita nih. Ya jadi ya tuh bisa lu lihat sendirilah, badannya juga ramping, pada aktif juga, ada yang beberapa yang aktif tuh, ada juga yang warnanya kayak red sampit ya. Ini red maru guys ya, entahlah apalah, kalian bisa namain sendiri kali. Kalau kita mah ngikutin apa kata labelnya aja, pokoknya aja kita belinya yang red maru berarti red maru gitu. Oke, jadi mungkin ya segini aja yang bisa gue kasih lihat ke kalian ya guys ya. Bisa kalian lihat sendiri tuh aktifnya kayak gimana. Yang mau ikutan beli nanti linknya ada di kolom komentar, udah gue sematkan, tinggal kalian klik aja nanti diarahin ke tokonya gitu guys. Karena semakin lo deket dari tokonya siapa ini, kandang cana ya, semakin murah lah ini lo, ongkir lo. Nah ini RSWS nih, Asiatica RSWS. Ada stewarti di sini, ada red centaurum, red maru. Ya jadi segitu aja, thank you semuanya. Gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, ditonton sampai habis, jangan di skip iklannya. Mantap guys.